Semangat. Terima kasih buat terutama yang wali kelas 12 tingkat 1 yang ngajar kami, terus juga untuk guru-guru yang lain yang ngajar kami, terima kasih banyak atas didikannya. Terus terima kasih juga buat guru-guru yang udah ngajar selama 3 tahun di sekolah. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada kesan-kesan yang berapa guru lah. Cuman kami gak bisa sebutin satu-satu karena gurunya tuh selama 3 tahun tuh lumayan banyak sih yang ngajar. Tapi kesan-kesan dari guru-guru masing-masing tuh pasti ada. Terus juga mau bilang minta maaf sama guru-guru yang apa ya, selama ini tuh udah kasih kesan, juga udah ajar kita berbagai macam pelajaran. Terus kita juga minta maaf sama guru-guru buat apa yang selama ini kita lakuin gitu kan. Misal kalau gak kerjain tugas, kayak murid-muridnya nakal di kelas gitu kan, kita juga minta maaf ya Bapak Ibu guru. Sudah. Ini buat adik kelas ya, kita saya lupa nama dia tuh siapa gitu kan. Cuman tuh dulu pernah saya kan gini, saya bilang tuh kelas mereka gitu kan, karena mereka nggak tahu, karena itu masih baru-baru masuk sekolah kan. Terus saya kasih tahu juga nih, kelas kalian kayaknya di atas deh gitu kan. Terus dia kayak bilang nyolot kayak gini kan, tahu bah gitu. Jadi kayak saya tuh cuma kasih tahu loh gitu, bukan kayak sok-sok tahu atau gimana, karena kan saya udah di sini 3 tahun, jadi kayak lebih paham tentang sekolah ini gitu. Bukan menyudutkan atau bilang bukan sombong apa gimana, kita cuma membantu. Lebih baik kamu jangan kayak gitu lagi ya gitu. Tapi enggak tahu sih buat lanjut. Buat adik kelas. Pas lagi. Semangat terus sih. Apalagi buat yang kelas 10 nih kan. Baru masuk. Terus harus semangat sih. Kayak mungkin belum terlalu berinteraksi sama sekolah ini, kayak semasa pandemi gitu kan. Terus semoga juga bisa akrab dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Terus semoga juga cocok dengan jurusan yang kalian ambil masing-masing, sama minat kalian tuh dapat di sekolah ini. Udah. Saya banyak sih teman-teman dari berbagai kelas, belum semua juga kenal. Kayak misalnya dari AP1 ada yang kenal, AP2 sampai akuntansi pun banyak yang dikenal. Karena kayak seru banget gitu punya teman-teman dari luar kelas gitu kan. Jadi kayak kita juga harus bersosialisasi, harus bisa jaga suasana juga. Ya enggak sih. Cuman tuh kayak buat teman-teman seangkatan tuh makasih gitu kan, yang terutama yang kenal saya juga. Makasih udah mau teman sama saya. Nama-nama namanya juga banyak, Pak. Berapa boleh sebut? Dari akuntansi ada Syakidar, Syahrani, Syanas, terus Caca. Terus maaf ya akuntansi, soalnya banyak itu juga teman-teman di situ. Terus yang dari AP1 mereka Dea, terus Roland, Marika, terus dari AP2 ada Indah, ada Dea, dari AP Industri ada Valen, ada banyak industri ada banyak. Terus dari Eboga 1 mereka Indah, segala mereka Jojo, terus mereka siapa lagi ya, Luis, Ursula,
Gabriel, terus buku kedua Aini, Dara juga sama Angel, terus busana dari itu Valeria, Bella sama Tasya, sama siapa lagi yang itu? Uci. Udah itu aja. TK2 juga ada mereka Lea, mereka Alia, Nanta, terus Nasya juga banyak. Mana lebih bagus, TK1 atau TK2? TK1 Donki. Dua-duanya banyak. Karena kita enggak bakal ngebela kelas lain, pasti tetap harus bela kelas satu kita. TK1. Dah. Untuk teman sekelas, makasih untuk momen-momennya, entah itu momen sedih, senang, pompanya, susunya, sering kelai lagi, semuanya, terima kasih untuk geng negara. Tapi ada lah momennya. Dan kita pun yang circle kita nih akrabnya nih kayak baru-baru kan, kayak abis tambah-tambahan. Dan untuk circle yang lainnya, terima kasih atas keributan dan kerusuhan. Maaf juga kayak ada salah ngomong. Tadi sengaja, maafkan. Tukang rusuh kelas siapa namanya? Tukang rusuh kelas. Siapa lagi? Islah. Farin juga. Doanya boleh. Oh, yang kedua kelas. Doa untuk temannya boleh. Semoga kalian sukses di masa depan. Buat yang kuliah, ya, semoga selamat lulus diterima di universitas yang dimaukan. Dan semoga enggak salah pilih jurusan. Ya, amin. Kita juga semoga cari cuan. Yes. Buat yang nikah, jangan lupa luar. Boleh. Soalnya yang kemarin enggak dia ngundang. Kalian hebat, biarpun kalian enggak naik kelas tapi kalian tetap lanjut. Semangat banget Kira. Semangat untuk Febi. Sama yang kita rasakan di TK1 jadi TK1 nih yang momennya lah yang sering. Udah enak banget didengar dibandingkan dengan kelas lain. Asli, yang guru yang masuk. Dengan nilai. Dibandingkan dengan TK2 selalu. Busanya juga nyadar sih. Kita juga nyadar kan, mungkin kita emang ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Tapi harus emang dibandingkan. Dibandingkan sih. Next moment lain boleh. Kemarin pas kita foto-foto tuh. Oh iya, makasih ya buat yang banyak momennya karena sebelum foto tuh kita harus berdebat dulu. Nyari fotonya itu di mana? Sampai habis bensin. Masalah uang lah. Sewa menyewa kayak pertama dan terakhir kali enggak sih? Itu kan semuanya ikut kan? Tapi itu dong ikut. Oh iya, ikut. Kelas 10 enggak ada Pak, kelas 10, 11, 12 memang selalu dibandingkan sih dengan kelas lain. Emang itu. Terutama TK2 sih Pak, kami dibandingkan. Allah sakit deh. Sampai hidup deh. Sakit sekali Pak pokoknya. Udah? Udah. Oke.